Pada hari ini kita nak masak ikan siakan rebus. Kita buat bahan-bahan dia untuk mengukus. Kita masukkan halia dan serai beserta dengan air asam jawa. Masukkan sedikit garam. Kita letak ikan siakap untuk dikukus. Nanti kita taburkan sedikit halia di atas ikan. Kita dah letak halia, lemon dan lada. Kita tutuplah sekejap. Okey, dah separuh kukus. Kita letak je lah mana-mana sayur yang kita ada dekat rumah tu. Bagi naik seri sikit kita punya kukusan ikan ni. Okey, kita pun dah masukkan semua sekali sayur yang kita ada. Kita tutup sekali lagi sehingga masak. Okey, dah siap. Dah siap pun ikan steam kita. Ikan siakap steam. Okey, selamat mencuba.